Siva. Awas, awas. Pelan-pelan.
pelan-pelan. Sekalinya, oh banyak temanku. Oh, itu apa aja. Bisa diceritakan apa yang dilakukan malam ini? Malam ini kami dari tim gabungan Satpol PP, BM dan dari Polres melaksanakan penertiban perda ya, penertiban perda nomor 7 tahun 2019 tentang ketertiban umum. Ya, apa yang dirazia tadi, Bu? Ya, tadi kami melaksanakan razia di beberapa kos-kosan dan hotel di Kota Parepare. Kalau temannya sendiri, Bu? Malam ini kebetulan cukup signifikan ya, cukup banyak yang kami temukan pasangan, ada sekitar 10 pasang yang kami temukan, Mbak. Ya, termasuk ada pasangan sesama jenis ya? Iya, termasuk. Satu pasang sesama jenis. Sesama jenis yang kami temukan. Terus nantinya apa yang dilakukan pihak petugas ini kepada mereka, Bu? Jadi malam ini kami membawa ke kantor untuk diwawancarai. Kemudian nantinya akan diberikan pembinaan, ya, akan diberikan pembinaan. Kemudian dikembalikan ke orang tua mereka masing-masing. Tadi ini pasangannya apa saja alasannya, Bu? Alasannya ya ada yang bersama keluarga ya, bersama sepupu, tapi kami dari tim tidak begitu saja langsung percaya. Kami sempat memeriksa aplikasi yang ada di handphone mereka dan kami memang menemukan ada aplikasi prostitusi di sana. Oh, berarti ada transaksi di situ. Ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.